Ya Golkar bisa dengan PAN cukup juga, Golkar dengan Gerindra cukup juga, Golkar dengan PKB cukup juga. Tetapi kan pasti partai itu kan ingin kalau berkoalisi itu kemungkinan menang, kan begitu kan? Nah itu saya kira menjadi pertimbangan utama. Bahwa soal koalisi sekarang dua partai ya bisa. Tapi kan kita lihat, pasti semua orang akan yang paling sekarang kan ada ukuran survei ya. Sekiranya yang paling memungkinkan untuk the winner gitu. We'll be right back.